Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting kecolongan, nyesel baru tahu gelagat Bilqis kepada sosok Aditya Yusman. Ternyata pemicu gagal nikah pun diketahui. Pada Februari 2021 lalu, pedangdut Ayu Ting Ting sempat berencana menikahi kekasihnya. Ketika itu dia berpacaran dengan pria bernama Aditya Yusman. Namun kisah cinta keduanya kandas hanya beberapa hari sebelum lamaran dan pernikahan digelar. Padahal persiapan pernikahan keduanya digadang-gadang sudah mencapai 90%. Tak diketahui pasti alasan pembatalan pernikahan tersebut. Namun diduga, Adit dan Ayu memutuskan berpisah tepat sebelum menikah karena adanya ketidakcocokan di tubuh dua keluarga. Demi menyudahinya, dia berpikir matang-matang selama 3 hari. Padahal saat itu, Ayu dan Adit sudah melakukan fitting baju pernikahan. Ayu sadar dirinya tak hanya menjadi sosok calon suami, tetapi juga calon ayah untuk anak sematawayangnya Bilqis, Khumairah Razak. Ayu Ting Ting menjadi semakin yakin untuk memutuskan hubungannya dengan Adit setelah menyadari gelagat Bilqis. Dia menyebut anaknya belum bisa akrab dengan Adit Jayusman. Selain karena Bilqis, Ayu sadar banyak ketidakcocokan antara dia dan Aditya Yusman. Banyak ketidakcocokan yang bikin kita gak bisa bersatu, ucap Ayu Ting Ting. Oleh karenanya, kedepannya jika menjadi calon suami, pertimbangan paling utama yang menjadi sorotan Ayu Ting Ting adalah kedekatan dengan Bilqis. Yang jelas harus dekat dulu sama anak saya. Kalau bisa, bawa anak saya biar dekat banget, biar sampai nempel banget. Namanya anak kecil, kan pasti bisa merasakan baik enggaknya. Kata Ayu Ting Ting mengakhiri perbincangan. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.